وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh berjumpa kembali pada hari ini di sekarang ni kita berada pada pada kelas yang siri ke 46 ya, insya-Allah. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qira'ati suratil Fatihah. Baiklah, tuan-tuan semua, insya-Allah kita hari ini akan belajar tasrif muka surat 44 ya. Tasrif muka surat 44. Jadi bagi tuan-tuan semua yang sudah hadir, sila apa khabar tuan-tuan semua, dan sebab boleh tuan-tuan share ataupun bagikan link perbincangan kita hari ini. Semoga ramai lagi dapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan hari ini. Jadi tuan-tuan semua, kita akan membincangkan tasrif muka surat 44. Tasrif muka surat 44. Okey, jap tuan-tuan ya. Jadi kita akan bincangkan tasrif muka surat 44. Jadi muka surat 44 ni tuan-tuan semua, muka surat 44 ni dia menggunakan wazan tafa'ala, yatafa'alu. Masih gunakan wazan sama, tafa'ala. Wazan dia tak sama ya, tafa'ala. Contoh kata kerja dekat sini ni ada tahabba. Apa tuan-tuan? Tahabba. Contoh kata dia tahabba. Jadi tahabba dalam kitab ni ada tarasa, tasabba, tasarra, tasyadda. Semua tu mempunyai wazan apa? Wazan dia tafa'ala, tuan-tuan semua ya. Wazan dia tafa'ala. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini ni, ustaz sini bersyabdu ustaz. Maknanya kalau tuan-tuan nampak yang bersyabdu, itu ada dua bar dekat sini. Maknanya ada dua bar. Jadi bar yang pertama untuk ain, bar yang kedua untuk lam. Jadi kalau kita tengok kata dasar, dia apa? Yang sejajar dengan fa adalah ha. Okey. Yang sejajar dengan ain, bar yang pertama. Yang sejajar dengan lam, bar yang kedua. Jadi tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh nampak dekat sini, kata dasar dia adalah ha, ba dan ba. Maknanya apa? Kalau ada dua kata dasar yang sama, ada dua huruf di antara kata dasar tu, ada dua huruf yang sama, ba dengan ba, maknanya bina apa? Bina mudha'af. Jadi yang kita akan bincang hari ini apa dia? Wazan tafa'ala ya tafa'alu dengan bina mudha'af. Okey. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Faham ke tak faham? Jadi ini ni wazan dia tafa'ala, binak dia binak mudha'af. Faham ke tak faham? Boleh tulis dekat ruang komen. Kalau faham boleh tulis, kalau tak faham sila tanyakan. Okey. Selepas kita bincangkan mengenai binak dia ni, binak dia, binak dan wazan maksud daripada tajuk tu kan, dekat atas, di atas table muka surat 44 tu kan dia ada bagi wazan tafa'ala, ya tafa'alu. Selepas tu binak dia binak mudha'af. Selepas kita memahamkan yang ni tuan-tuan semua, kita masuk kepada sirah-sirah dia lagi. Macam biasa kita fahamkan tentang sirah-sirah dia. Macam biasa ya, sirah, lepas tu wazan. Contoh dia tuan-tuan, saya ambil dekat sini ni. Contoh dia, kata kerja dia adalah tadamma. Contoh dia, tadamma.
Tadamma. Contoh dia tuan-tuan ya. Tadamma. Ni maknanya apa tadamma ni? Maknanya bergabung atau bersatu. Maknanya apa? Bergabung atau bersatu. Telah bergabung atau telah bersatu. Maknanya ini sigah dia apa? Sigah dia fi'il madi. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il? Fi'il madi. Sigah dia adalah fi'il madi. Wazan dia apa? Wazan dia tuan-tuan boleh rujuk muka surat 42. Ha, fi'il madi wazan dia apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Jadi wazan dia adalah tafa'ala. Ha, fi'il madi ini wazan tafa'ala. Dekat sini tadamma. Tadamma maknanya telah bergabung atau telah bersatu. Saya akan tanya tuan-tuan semua. Macam yang dekat sini ni contoh dia lah tadi tu. Saya akan tanya apa bahasa Arabnya telah bergabung atau telah bersatu? Maka tuan-tuan akan jawab tadamma. Lepas tu bagi tahu apa sirah dia dan apa wazan dia. Bersedia tuan-tuan semua? Bersedia ke tak? Kita akan buat latihan dia. Kita cuba. Yang kita cuba sini ni ada perkataan di sini ni tadamma sajalah, tadamma saja kita ambil ya, bergabung. Sekarang kita ubah tuan-tuan semua. Kalau tadamma maknanya tadi telah bergabung atau telah bersatu. Sekarang tuan-tuan semua sila ubah kepada persatuan. Sila ubah kepada persatuan. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya persatuan? Kalau yang sini ni telah bersatu. Telah bersatu. Sekarang tuan-tuan semua ubah kepada persatuan atau bersatu. Tak gunakan telah ya, bersatu. Persatuan atau bersatu. Apa tu bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya? Lepas tu bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia sekali. Muka surat 44 Hajah Misalmah. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Persatuan. Lepas tu bagi tahu sirah dia dan bagi tahu wazan dia. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya persatuan ataupun bersatu? Apa bahasa Arabnya? Dan bagi tahu sirah dia, lepas tu wazan dia. Sebabkan kita penting ni, kena fahamkan dan kena hadamkan sirah dengan wazan ni. Sila tuan-tuan semua, ada yang boleh jawab? Okey. Jadi, bahasa Arabnya persatuan adalah persatuan kita. Kalau tuan-tuan persatuan, maknanya kita gunakan sirah apa? Sirah isim. Isim masdar tuan-tuan semua. Dalam kitab ni ada dua masdar. Ada masdar yang macam biasa. Ada masdar mimi. Kalau isim masdar, apa tu bahasa bahasa persatuan tu? Tadaman. Macam tu tuan-tuan ya. Tadaman. Ini menggunakan sirah apa? Isim masdar. Isim masdar. Wazan dia apa? Wazan dia tafa'ulan. Wazan dia apa tuan-tuan? Tafa'ulan. Jadi tadamma telah bersatu. Tadamman maknanya apa? Persatuan. Jadi wazan dia tafa'ulan dan sigha dia isim masdar. Okey, jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Okey. Ini contoh yang pertama ya. Selanjutnya kita cuba contoh yang lain lagi. Kita cuba contoh yang lain lagi. Sekarang kita cuba contoh dia bersatulah. Apa bahasa Arabnya bersatulah? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya bersatulah? Bersatulah. Bersatulah. Maknanya perintahnya. Apa bahasa Arabnya bersatulah? Tulis dekat ruang komen bahasa Arabnya bersatulah. Lepas tu tulis sirat dia
dan tulis wazan dia sekali tuan-tuan semua. Ha, sila tuan-tuan, sila tulis dekat ruang komen. Ha, apa bahasa Arabnya bersatulah. Ha, tulis sirat dia dan tulis wazan dia sekali. Sila. Ada yang boleh tuan-tuan semua? Ha, siapa yang boleh buat di ruang komen? Apa bahasanya bersatulah ataupun bersatulah. Lepas tu bagi sirah dah dan bagi tahu wazan dia sekali. Ada yang boleh? Okey. Okey. Jadi kalau bersatulah, maka kita gunakan apa? Fi'il. Betul. Fi'il amar. Fi'il amar ya. Bersatulah. Jadi apa bahasa bersatulah? Kita tengok pada fi'il amar muka surat 44 ni. Apa dia? Tadam. Nah, jadi bahasa Arab dia apa? Tadam. Tuan-tuan boleh nampak tu di fi'il amar ya. Muka surat 44 tu. Tadam. Wazan dia apa? Wazannya tafa'al. Tafa'al. Wazan dia adalah tafa'al. Macam tu tuan-tuan semua ya. Wazan dia adalah tafa'al. Hari ni tak ada yang jawab ya. Hanya Miss Salmah saja. Okey, tak apa. Jadi ini sirah dia dan ini wazan dia, ini perkataan dia. Tadamma maknanya telah bergabung atau telah bersatu. Dia fi'il madi, wazan dia tafa'ala. Tadamma ni maknanya persatuan ataupun bersatu. Ini sirah dia apa? Isim masdar, wazan dia tafa'ulan. Kalau tadamma maknanya bersatulah. Maknanya sirah dia apa? Fi'il amar dan wazan dia tafa'al. Setakat yang ni, faham ke tak faham tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas, sila bagi tahu. Okey. Ramai nampaknya ramai yang pergi bercuti ya hari ni. Okey. Ini sirah-sirah. Lepas tu kita cuba sekarang ni masuk kepada latihan yang ada pada muka surat pada muka surat 44 tu latihan dia. Sekarang kita cuba latihan muka surat 44 yang nombor 1. Kita cuba tuan-tuan ya. Latihan muka surat 44 yang nombor 1. Okey. Kita buat dalam table macam biasa ya. Macam biasa. Sana tu. Okey. Ayat dia apa? Innallaha. Okey, innallaha. Innallaha yuhibbu. Yuhibbu an mim ta. Oh, dia bagi baris ya. Bagi baris ini. Al-mutahabbina. Al-mutahabbina. Okay, al-mutahabbina. Fillah. Okay. Al-mutahabbina fillah. Okay. Jadi yang pertama kali, kita cari dulu nak sorah dia dulu. Kita cari dulu sorah dia ya. Kita cari sorof dia. Okey. Yang pertama kita cari sorof dia. Apa fi'il madhi dia? Lepas tu apa sirah dia? Lepas tu apa wazan dia dan apa bina dia tuan-tuan ya? Okey. Yang pertama yang ni ya. Kita nak cari yang ni ni. Yang ni ni. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madhi dia? Sila. Sila. Tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia tu? Yang saya bagi tanda tu apa fi'il madhi dia? Mana ayat ni? Sesungguhnya Allah menyukai. Inna Allaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah menyukai. Okay. Bla 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 bla. Kerana Allah. Fillah. Kerana Allah. Jadi perkataan yang saya bagi tanda ni, apa tu fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madhi dia? Sila tuan-tuan semua sila tulis dekat ruang komen.
apa fi'il madi dia? Ada yang boleh jawab? Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia adalah tahabba. Okey, itu fi'il madinya. Okey, lepas tu tahabba. Okey. Okey, lepas tu apa sirah dia ni tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia ni? Apa sirah dia? Adakah dia ni isim? Adakah dia ni fi'il? Pertama kita tengok ada alif lam. Oh, maknanya sirah ni isim ni. Isim apa? Kalau isim ada isim masdar mimi, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan. Sebabkan ni kan ada alif lam ya. Mana confirm lah dia ni isim. Tapi kita tak tahu lagi ni. Isim masdar ke, isim fa'il ke, isim maf'ul ke. Atau isim zaman dan isim makan. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia tu tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Isim apa tu? Okey, ada yang boleh? Isim. Ada yang boleh jawab? Isim apa tu sirah dia tu? Okey. Kalau tuan-tuan tengok, sesungguhnya Allah menyukai. Makna tahabban ni kan maknanya saling mencintai. Maknanya sini ni kan ustaz sini ada yanun. Itu tu penanda ramai saja. Itu tu jamak jamak muzakkar salim. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang saling mencintai. Maknanya orang-orang yang maknanya itu isim fa'il tuan-tuan semua ya. Orang-orang yang saling mencintai. Jadi orang-orang yang pelaku ya, orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Jadi sirah dia apa? Isim fa'il. Kalau masdar tak mungkin, masdar tak akan mungkin tuan-tuan ya. Masdar tak akan mungkin. Sebabkan masdar tu maknanya rasa saling mencintai ataupun saling mencintai saja. Tapi kalau kat sini ni sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang orang-orang yang, kalau yang tu maknanya yang saling mencintai, itu maknanya pelaku dia lah. Itu isim isim fa'il. Okey. Okey tuan-tuan ya. Lepas tu wazan ni apa? Wazan dia kalau tuan-tuan tengok muka surat yang 42, wazannya adalah mutafa'ilun. Cuma sebab kasinya ada ya nun, kita buatlah pakai ya nun lah. Mutafa'ilin. Sebabkan ada ya nun dia nak jadikan jamak muzakkar salim ya. Ini kan jamak muzakkar salim ni tuan-tuan semua ya. Jadi maknanya sini ni kalau nak samakan, jadi dia al-mutahabbina. Sini guna alif lam, sini tak ya. Boleh saja nak tambahkan alif lam pun boleh juga. Bina dia apa? Kita dah bincangkan bina dia apa tuan-tuan semua. Bina mudha'af. Okey, jadi makna ayat ni adalah sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Okey, tuan-tuan semua ya. Itu tasrif dia. Untuk tasrif ni jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Sila tuan-tuan. Kalau ada yang bertanya, sila tanyakan. Okey. Jelas ya? Okey, selanjutnya. Kita cubakan nahu dia lagi. Nahu dia. Inna. Okey. Sorry tuan-tuan. Inna. Sorry. Sekarang kita cuba nahu dia. Inna. Inna. Inna tu tuan-tuan mungkin dah belajar ni di level 2 nahu. Level 2 nahu ya. Inna tu apa? Amil. Amil na nasab. Amil nasab. Okey, ini amil nasab. Inna ataupun tuan-tuan semua nak cakap akhwat inna, boleh juga. Dalam nahu dia level 2. Okey, inna tu amil nasab. Lepas tu Allah selepas inna
Allah ni dinamakan dengan apa? Perkataan nama Allah. Jadi apa dia? Isim selepas inna. Nama dia apa? Isim. Isim inna, tuan-tuan ya. Isim in, inna. Sebab kata dia nasab balik atas. Isim inna. Ini lafzul jalalah. Dan ini dinamakan dengan isim in, inna, tuan-tuan ya. Okey. Lepas tu, tuan-tuan, kalau inna, dia mesti ada isim dengan khobar in, inna. Ada isim inna, ada khobar inna. Kita dah jumpa isim inna dah. Khobar inna dia mana? Khobar inna dia semua ni, ayat ni. Ini khobar inna. Yuhibbu al-mutahabbina fillah. Ini khobar inna. Ayat ni tuan-tuan semua. Ayat ni adalah khobar in, inna. Cuma tuan-tuan semua, kita kena apakanlah satu-satu ya. Kita jelaskan satu-satu ni. Tak boleh kita jelaskan semua ni khobar inna tak. Kita ambil satu-satu dulu. Perkataan-perkataan. Yuhibbu ni apa? Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sesungguhnya Allah sedang atau menyukai. Siapa yang menyukai? Dia. Allah. Dia. Huwa ya. Jadi huwa mustatir hu. Huwa. Mustatir huwa. Huwa ni merujuk kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu dia menyukai. Menyukai akan. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Jadi maf'ulun, maf'ulun bi. Kalau akan ya, akan tu kod dia tu untuk maf'ulun bi, akan orang-orang yang saling mencintai. Ini maf'ulun, maf'ulun bi. Fi fillah. Fillah ni fi ni huruf jar, senang saja. Fi apa dia? Huruf jar. Fi harfur jar. Fillah ya, dalam kitab tu ada ya. Lepas tu Allah, setelah huruf jar apa nama dia tuan-tuan? Isim majrur. Okey ya. Jadi di sini ni ayat dia sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Okey. Jadi macam mana tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Faham ke tidak faham? Jadi ini yang soalan nombor satu. Okey. Sekejap tuan-tuan ya, saya nak charger laptop je ya. Okey, tuan-tuan semua. Tak maaf ya. Selanjutnya, kita cuba lain-lain lagi. Ini soalan nombor satu. Sekarang kita cuba yang nombor dua. Nombor dua ni susah jugalah nampaknya ni. Nombor dua ya. Nombor dua. Ayat dia simple je nombor dua ni. Okey, kita cuba sama-sama. Sini nombor dua ni tarasu. Tarasu. Okey. Tarasu sufu fakum. Sufu fakum. Okey, tuan-tuan ya. Ini apa fi'il madhi dah? Saraf dia dulu ya, tasrif dia dulu ya. Apa fi'il madhi dia, apa sirah dia, apa wazan dia dan apa bina dia tuan-tuan ya. Yang ini ya, yang ni kita nak cari tahu. Apa fi'il madhi dia, apa sirah dia, apa wazan dia dan apa bina dia tuan-tuan. Sekarang yang pertama fi'il madhi dia dulu tuan-tuan semua. Apa tu fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa tu fi'il madinya tuan-tuan semua? Ni Hajah Misalmah ya.
Hajah Misalmah jawab dengan Hajah Zainab, Hajah Firdah juga, Haji Muhammad Hadam. Okey, sila tuan-tuan semua yang hadir, sila boleh bagi tahu apa fi'il madi dia dan apa fi'il madi dia. Okey, fi'il madi dia apa? Tarasa ya. Tarasa maknanya adalah merapatkan, merapikan. Merapikan ya bahasa dia. Merapatkan ataupun merapikan. Tarasa. Lepas tu sirah dia apa tuan-tuan semua? Ni apa ni tuan-tuan sirah dia? Sirah dia apa tuan-tuan? Sila ada yang boleh jawab apa sirah dia agak-agaknya ni? Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kalau dia plus dengan waw dengan alif ni, maknanya tu fi'il tu ya. Maknanya ini fi'il ni ya. Kalau plus dengan waw dan alif ni dekat ujung ni, ini fi'il ni. Sekarang tuan-tuan semua, sama ada ni fi'il madi ke, mudarik ke, amar ke, nahi ke. Sila tuan-tuan semua. Kalau nahi tak mungkin ni Ustaz. Betul, tak mungkin nahi. Sama ada ni fi'il. Fi'il apa ni tuan-tuan semua? Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia apa tu? Betul. Dia fi'il ya. Fi'il madi. Taras. Ni fi'il amar. Fi'il apa ni tuan-tuan semua? Okey. Fi'il amar. Okey. Adakah yang jawab fi'il madi? Fi'il madi pun boleh juga. Fi'il madi. Kalau dia jadi mereka. Kalau kita buat mereka telah merapatkan solat, boleh juga tarasu. Kalau fi'il amar pun boleh juga tarasu, rapatkanlah solat. Boleh juga tuan-tuan semua. Ada jawab fi'il mudhari'. Ada juga jawab fi'il mudhari'. Boleh. Kalau fi'il mudhari' jadi macam mana? Ya, gunakan ya dekat depan ya. Ya ta. Ya taras. Ada dua ya. Yang ini kena kalau ada fi'il mudhari' mesti ada dekat depan ni huruf mudhari'ah dia. Ada ta ke, hamzah ke, nun ke. Mesti ada huruf mudhari'ah dekat depan ni hajah. Fi'il mudhari' takkan mungkin ya. Sebabkan tak ada huruf mudhari'ah. Ustaz, ni ta ni bukan huruf mudhari'ah ke? Bukan. Itu tu huruf asal pada kata kerja tu lah. Kata kerja tu kan tarasa. Ada ta dekat depan dia. Kalau fi'il mudhari' sebelum ta ni kena ada huruf mudhari'ah dia. Sama ada hamzah, nun, ya ke ta. Jadi kalau fi'il mudhari' mesti ada ya. Maknanya Hajah Zainab belum lagi. Hajah Misalmah boleh. Ada lagi nak jawab? Okey. Yang betul dia apa? Fi'il amar tuan-tuan ya. Asal dia apa? Fi'il amar dia apa tu tuan-tuan? Fi'il amar dia taros. Taroso. Taroso ni maknanya apa? Engkau. Engkau rapatkanlah. Plus dengan waw. Maka maknanya dia apa? Kalian semua atau kamu. Kamu semua rapatkanlah. Jadi gunakan waw. Jadi taros, tarasu. Sebab tu dia jadi fi'il a, fi'il amar tuan-tuan ya. Fi'il amar. Jadi asalnya tarasa. Maknanya engkau rapatkanlah. Jadi kalau plus dengan waw jadi apa dia? Kalian semua atau kamu rapatkanlah. Sebab tu sesuai juga sini. Sesuai dengan perkataan selepas dia. Kamu rapatkanlah akan. Akan soft kamu. Macam tu. Tuan-tuan semua ya. Kalau tuan-tuan nak cakap dia fi'il madi. Macam Hajah Siti Mazmin. Fi'il madi. Fi'il madi Ustaz boleh saja. Tak ada salah pun. Cuma tak sesuai ayat dia. Tarasu. Maknanya kalau fi'il madi ni kalau plus dengan waw. Maknanya mereka kan. Mereka. Jadi mereka telah merapatkan. Akan soft-soft kamu atau barisan-barisan kamu. Boleh ke mereka telah merapatkan barisan kamu? Kurang sesuai. Kurang sesuai. Lebih sesuai dia apa? Fi'il amar. Kalau fi'il amar maknanya apa? Ka engkau. Kamu ya kamu. Kamu rapatkanlah barisan kamu. Jadi kamu rapatkanlah barisan kamu. Sesuai dia. Kamu dengan kamu. Ganti nama dia sesuai ya. Jadi ini ni fi'il amar. Jelas ke tak jelas? Kamu ya. Kamu rapatkanlah barisan kamu. Okey. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Faham ke tak faham? Okey. Jelas ya? Lepas tu. Wazan dia lagi tuan-tuan semua. Wazan dia. Wazan dia apa ni tuan-tuan semua? Wazan dia. Wazan dia. Kalau yang fi'il amar. Tafa'al ya.
tafa'al. Tempatkan sini plus dengan waw, maka jadi tafa'alu. Okey, tafa'alu. Binak dia apa? Binak dia ni mudha' mudha'af. Kita dah bincang dah ya. Ini tasrif dia. Kalau tuan-tuan ada soalan sila tanyakan. Untuk tasrif ni. Jadi tasrif ni tuan-tuan semua kena hati-hati ya dalam memilih sirah ni ya. Sirah. Sebab kan kalau tuan macam tadi tu, kalau tuan-tuan cakap itu fi'il madi, maka maknanya dah berubah. Kena hati-hati dalam menentukan sirah daripada perkataan. Okey. Maknanya tuan-tuan semua dah faham mengenai fi'il. Dah faham mengenai tasrif dia. Tasrif dia dah faham. Sekarang kita masuk kepada nahu dia lagi. Nahu dia lagi ya. Yang pertama yang ni. Ini apa tadi tuan-tuan? Fi'il? Fi'il amar ya. Kalau fi'il amar, maknanya kalau fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan semua? Ada yang boleh jawab mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Tarassu tu fi'il amar tadi kita dah bincang ya. Mana fa'il dia? Ada yang boleh jawab mana fa'il dia? Fa'il dia? Sini ni tuan-tuan, apa ni fa'il dia? Sini kan kamu ya, kamu. Kamu semua, kami, kamu semua, ramai ya. Kamu semua rapatkanlah. Atau apa, rapatkanlah. Satu lagi, apa maknanya? Rapatkanlah. Rapikanlah. Rapatkanlah barisan kamu. Jadi, fa'il dia apa tuan-tuan semua? Fa'il dia? Fa'il dia wow ya. Wow, ni fa'il dia. Bukan anta ya. Sini pun tak ada anta sini. Mana ada anta? Tak ada anta dekat sini ya. Jadi fa'il dia wow tuan-tuan ya. Fa'il dia wow. Haja Zainab tersilap sedikit. Okay. Fa'il dia wow. Okay. Fa'il dia wow. Kalau yang Haja Zainab maksud tu, kalau tak ada wow barulah anta. Fa'il dia wow ya. Bukan juga antum. Kamu ustaz kan antum. Bukan juga antum. Yang nampak di sini ni wow. Wow itulah fa'il dia. Wow ni makna dia apa? Makna dia antum. Betul. Makna dia mempunyai makna yang sama dengan antum. Maknanya kamu. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Okay. Lepas tu, kamu semua rapatkanlah akan barisan-barisan kamu. Soft-soft kamu. Ini ni jadi apa ni tuan-tuan? Maf'ulum ni. Okey. Ini kita pernah bincang rasanya. Kalau dia berupa macam ni kan, maknanya ni kan barisan-barisan kamu, maknanya kepunyaan. Barisan-barisan kamu kepunyaan. Kalau kepunyaan maknanya sufuh ni mudhaf yang kum mudhafun ilaih. Yang kum ni apa tuan-tuan? Mudafun ilaihi. Jadi yang kum tu adalah mudafun ilaihi. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan, dalam mencari fa'il juga dalam nahu ni, tuan-tuan juga kena hati-hati ya dalam mencari fa'il atau pelaku ya. Kadang-kadang kita tersilap. Tapi kalau tuan-tuan terjumpa waw ke terjumpa alif, itulah pelaku dia. Itu ganti nama ya, waw ataupun alif tu. Okay. Faham ke tak faham tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas, tanyakan. Okay. Ini untuk nahu dia punya. Okay. Kalau jelas, boleh kita teruskan kepada latihan yang nomor, yang lain lagi. Yang nomor yang nomor 3 pun okey juga. Tapi panjang sangat. Nomor 5 lah. Nomor 5. Ataupun okey betul. Betul Haji Amir Salma. Atau nomor 6. Nomor 6 pun juga okey. Nomor 6 kita cuba ya. Kita cuba yang nomor 6.
Okey, cuba nombor 6. Sekejap tuan-tuan. Allahu yuhibbu al fina fi salatil jamaati. Yang sekarang kita cuba cari apa fi'il madhi dia? Apa ya saya bagi baris dia fi salati al jamaah dalam solat jamaah ya. Okey. Sekarang apa fi'il madhi dia? Apa sirah dia? Apa wazan dia dan apa bina dia? Bina dia mungkin senang ni. Bina dia mudah, mudah sama saja ya. Okey. Yang ni ya, kita nak cari yang ni tuan-tuan semua. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Sila. Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhinya tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madhi dia punya? Sila. Ada yang boleh jawab dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia punya? Okey. Ada yang boleh jawab? Fi'il madhi dia apa tuan-tuan? Fi'il madhi dia adalah tasaf. Betul. Tasafa. Sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Sirah dia Allah menyukai. Allah menyukai, Allah itu menyukai akan. Dia menyukai akan orang-orang yang orang-orang yang merapikan, merapatkan barisan orang-orang yang. Maknanya ini sigot dia apa? Isim, isim fa'il tuan-tuan semua ya. Isim fa, isim fa'il. Okey, isim fa, isim fa'il. Wazan dia apa ustaz? Wazan dia kalau isim fa'il maknanya mutafa'ilun. Maknanya sini al-mutasaffi. Al-mutasaffina. Sebabkan dia jamak maka jadi al-mutasaffina. Okey. Jadi wazannya mutafailun, maknanya sini al-mutasaf, pakai syabdu ya, al-mutasafin. Sebabkan dia mudhaf, ada syabdu dia. Okey tuan-tuan semua ya. Maknanya kita dah fahamkan tasrif dia. Fi'il madhi dia tasafa, sirah dia isim fa'il, wazannya mutafailun. Cuma sini tambahkan dengan ya dan nun. Bolehlah kita tambahkan ya dengan nun. Biar sama dia. Okey. Untuk setakat tasrif ni, jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Kalau tak jelas, sila tanyakan. Okey. Jelas ya? Okey. Selanjutnya, kita cuba nahu dia lagi. Allah. Allah ni nama. Nama, berupa nama ya. Nama di awal ayat. Di awal ayat apa nama dia? Kalau di awal ayat, mubtada. Mubtada. Allah. Ada apa? Ini ni khabar dia. Ini mana khabar dia ni? Khabar dia semua tu. Okey, tuan-tuan ya. Itu khabar dia. Mana ni khabar? Cuma kita tak cakap macam tu je. Allah mubtada, ini khabar dia. Macam tu saja. Tak. Kita kena sebut perkataan-perkataan dia. Yuhibbu ni apa dia? Yuhibbu fi'il mudhari. Fi'il mesti ada fa'il dia tuan-tuan semua. Mana fa'il dia? Fa'il dia mana tuan-tuan? Fa'il dia Allah itu, Allah sedang atau menyukai. Siapa menyukai? Dia. Mustatir huwa Allah tadi ya. Merujuk kepada Allah. Huwa ni dia. Dia merujuk kepada Allah. Dia menyukai akan. Akan al-mutasaffin. Akan maknanya ini sebagai apa? Maf'ulum. Maf'ulum. Tuan-tuan ya. Maf'ulum bihi. Okey. Allah itu dia menyukai akan. Orang-orang yang merapatkan barisan. Ini maf'ulum bihi. Fi. Fi ni huruf jar. Senang saja ni. Saya buat simple sajalah ya. Fi tak apa.
Fitu harful jar. Harf jar. Lepas tu, solati apa tuan-tuan semua? Solat. Selepas huruf jar apa nama dia? Isim. Isim majrur. Lepas tu al-jamaah jadi apa? Kalau tuan-tuan di sini terjumpa ni, ada yang boleh jawab? Apa tu al-jamaah? Selalunya lah ya. Kalau perkataan pertama tak ada alif lam, tak ada tanwin, perkataan kedua dia tu beralif lam dan dia jar dekat ujung dia. Perkataan pertama ni tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Perkataan kedua dia majrur ataupun ujung dia bari bawah. Maknanya susunan ayat dia apa ni? Mudaf dengan mudafun ilaih. Apa tadi? Kalau perkataan pertama tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Perkataan kedua, ujung dia bari bawah. Maknanya susunan ayat dia apa? Mudaf dengan mudafun. Mudafun ilaih. Jadi al-jama'ah ni jadi apa tuan-tuan? Jadi mudafun ilaih. Okey, ini mudaf. Ini mudafun. Mudafun ilaihi tuan-tuan semua ya. Mudafun ilaihi. Jadi sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang merapatkan barisan pada solat jamaah. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Jelas ya? Okey. Jadi itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan semua. Nampaknya ramai yang tengah bercuti mungkin ya. Tengah bercuti tak apa. Jadi semoga saja manfaat bagi tuan-tuan semua apa yang kita bincangkan hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekejap lagi, iaitu pada pukul 12.40 insyaAllah pada sesi Bahasa Arab Komunikasi. Jangan lewatkan dan jangan sia-siakan kesempatan kita tuan-tuan semua untuk belajar Bahasa Arab. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.